Ini aku dilema banget loh guys. Papa nggak kemana-mana, papa di sini. Papa di sini. Harus jagain adik-adiknya tidur di kamar. Mama, papa 2 minggu nggak ada di rumah, oke? Iya, iya. Lu mau dikit? Oh, no. I love you. Mama kok sedih sih. Besok-besok pokoknya kita harus ikut semuanya. Nggak boleh kayak begini, oke? We gonna miss you too. We gonna miss you too. Gimana telepon mama ya? Oke. Sehari berapa kali? 6. Boleh? 6 kali telepon mama ya. Oke. Ini aku dilema banget loh guys, jujur. Ini udah jam 3:30, kita berangkat dari rumah jam 4:30. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu, kita tuh mau ke Amerika, 3 kota. New York, Vegas, dan LA. Berempat teman-temanku, ada cewek, berdua Meta sama Rosma. Kenapa tadinya tuh aku malah mau sama Amel sama Amel sama Ara doang, emang pengen kesana. Terus Andika mau ikut, terus suaminya temanku katanya mau ikut. Ternyata dia malah gak jadi ikut. Akhirnya kita cari Rosma, teman kita ada lagi namanya Rosma. Di sana kita mau belanja, mau jalan-jalan. Ya, mau refreshing lah gitu. Kenapa dipilihnya Amerika? Karena aku tuh belum pernah ke Amerika. Ada visa Amerika, tapi setiap mau ke sana tuh selalu aja nggak jadi gitu. Ini nanti mau ke bandara dia temenin sama Ara, sama Elia, sama Seva. Oke guys, doakan semoga perjalanannya lancar. Selamat sampai tujuan, kembali ke Indonesia tanpa kurang satu apapun, bisa kembali bersama anak-anak lagi. Sengaja nggak mau ngebangunin Saka. Takut nggak tega ninggalinnya, biarin aja dia tidur deh. Dilema guys. Bentar ya gengs. Soalnya ini peralatannya harus dibawa banyak ya. Tisu basah. Ya masker. Mana tadi Elia minta makan itu dulu sama aku. Ntar El, kita mau makan dulu sama si Elia. Nanti pas mama di Amerika harus les. Les, sekolah. Pulang dari Amerika harus udah bisa baca ya. Ini ayamnya. Dua minggu nih mama nih gak ketemu sama bocah. LBY. Air mata tadi udah berbeda ukuran ngeliat Saka. Oke. Ayo. Tali kita jalan. Terus mukanya dicontoh. Bangunnya. Gendong mama dulu bentar. Hei, sama mama. Nenen. Nenen yuk sebentar yuk sama mama yuk. Nenen yuk. Kiss, yaudah mama kiss dulu. Cium, mama cium. Di belakang pintu. Seva, kamu anterin aku. Yeay. Kamu kakak Elia. Yeay. Undang. Papa nggak kemana-mana, papa di sini. Papa di sini. Papa di sini nggak kemana-mana. Nanti aku perlu kamu yang lama ya. Oke. Bahaya nih. Aku sebentar doang ya ke Amerikanya. Kan 2 minggu. Cuman 2 minggu. Oke. Okay. 2 minggu is like 14 hari. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sampai Sunday lagi. Sundaynya 2 kali, oke. Okay? Tapi kamu di rumah jangan nakal, oke. Okay? Sekolahnya yang pintar, oke. Okay? Kalau main dulu jangan marah ya. Kalau main dulu dulu jangan marah ya. Kalau keinjek jangan marah ya. Oke. Kamu jangan lupa kerjain PR, oke. Harus selalu dicek, oke. Kalau habis sekolah cek dulu besok ada PR apa enggak, oke. Kalau enggak ada PR baru boleh main, oke. Tapi kalau udah kerjain PR juga yang boleh main, oke. Aja boleh main kata mama kalau iya. I know, tapi kalau abis sekolah harus dicek dulu besok ada PR apa enggak, oke?
biar nggak lupa kalau malam-malam. Ya. Oh my god. Nah, Pak. Kakak mau temenin? Ah, iya. Bandara. Semuanya nemenin. Ya, siapa? Jangan Bu, jangan Bu, jangan Pak. Ya. Papa di sini. Sana ke. Oke. Okay. Ya. Tapi jangan salah kamu. Kamu nangis, Papa nanti kasihan, Papa nanti enggak jadi ke Amerika. Gimana dong? Yuk. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Titip ya, Mak. Umi dan Kai dititipin bocah-bocah. Insya Allah aman katanya. Guys, aku... Aduh, gimana ini? Aja udah lucu banget. Aduh, gimana ini, Bo? Saka aja udah lucu banget ya. Sedih gak sih liburannya? Ya, berat. Berat banget begini. Tapi Papa udah digambar ini tadi, angka 5 pakai Mandarin ya. Biar inget kalau anaknya. Oke. Ini pertama kalinya ninggalin bocah-bocah dalam waktu yang lebih dari 2 minggu. Terakhir umroh itu cuman 3 malam atau 4 malam. Ini sampai 14 hari. Ini buat kita luar biasa ya, guys. Kakak Amel, Kakak Ara, Kakak Amel. Tahun depan kita ke Amerika ya, sayang. Kak Ara mau? Elia mau? Nanti kita kalau ke Amerika sama anak-anak baru mungkin lega gitu. Kalau ini tuh kayak berat banget. Enggak. Sudah lah. Karena ini selain... Apa tadi Kak Ara? Apa tadi? Selain bisnis trip, katanya ini love trip. Ya Allah, berat, asli berat banget. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan ke bandara. Lucu banget. Ya udah temenin dia dulu ya. Dadah. Ke, hati-hati ya, ke, jagain ya, ke. Mama kok sedih sih, kamu kok begini sih, gak apa-apa kan aku pergi sebentar kan? Enggak. Di? Sebentar doang, only 2 weeks. Nah. Nanti kan kita video callan terus. Nah. Kamu mau minta hadiah apa? Enam berapa? Oke, jadi mama pergi dulu sebentar ya. Oh, pinternya anak mama. Only 14 days, oke? Jangan begitu, katanya gak apa-apa. Kan waktu mama pertama kali izin, mama mau ke Amerika. Terus kata kakak, oke boleh. Makanya mama langsung beli tiketnya. Boleh kan? Ih, jangan begitu. Boleh kan? Kan mau mainan 10. Mau bikin reels. Kita kan perginya ini harus ada itu kan, foto-foto lah, apalah iklan-iklan. Kali kita sambil beriklan, guys. Jadinya akan banyak foto-foto, guys. Pakai handphone tapi fotonya. Juga enggak apa. Buat masuk ke JFK-nya, masuk ke Amerikanya. It's like a testament. Ya tahu ya. Ya, udah isiin sekarang. Ah, isiin mama yang isiin. Iya, udah kakak bacain biar mama translatein. Ntar mama bilang. Oke guys, aku mau bikin ini dulu. Kenapa? Kalau kalian pengen tahu nih dokter sleep ini. Jadi kita minum malam ini, besok akan keluar semua tuh ya. Ampas-ampas kolesterol jahat, minyak semuanya akan baik, akan keluar. Aku mau bikin dulu. Ya,
Kayak ini enak banget rasanya juga, rasa buah. Gak yang enak, oh enak banget deh. Anggap aja kayak minum jus gitu. Kita lihat hasilnya besok pagi. Sebelas siang sama, sebelas malam sini. Sebelas malam sini hari Rabu. Kita nyampe sebelas siang Selasa. Tuli 24 jam itu bedanya. Bisa beda. Berarti secara fisik kita makanya ngikutin Jakarta kan? Iya makanya. Makanya yang paling sering jet lag itu kalau dari Amerika kan orang-orang karena jamnya beda banget. Webin, ninggalin Harbi. Aduh, mau ninggalin si Keci. Oh pergi ya. Harinya mau double date, jadi satu doang cowoknya. Raja Inyak. Raja Inyak ya. Mau ke lo. Dua minggu aja, habis dua minggu nanti Sefa sama Mama lagi, oke? Okay? Yeah. Love you. Sedih deh. Karena kamu yang paling gede, oke? Okay? Jadi kamu yang gantiin tugas Mama, oke? Okay? Kan ada kakaknya juga, dia kan tugas Mama. Iya, tapi bagi dua tugasnya. Iya, iya, iya. Saka jangan sampai jatuh. Enggak. Elea jangan diajak begadang. Yang suka ajak begadang ini nih. Itu Elea jangan suka diajak begadang, oke? Okay? Ya dia aja sendiri yang waktunya malu. Tidur jangan diajak sampai malam. Ya tapi nggak boleh, ya kan besok harus sekolah, oke? Okay? Kamu juga ya, tidur di kamar Mama, oke? Okay? Jagain anak paling tua harus jagain adik-adiknya tidur di kamar Mama. Papa 2 minggu nggak ada di rumah, oke? Okay? Iya. Oke, okay. Peluk aku dong. Nggak ada yang nemenin masak lagi dong nih 2 minggu. Saya pokok sedih sih. Peluk lagi. Bentar. Ya ampun. Tiba-tiba. Peluk sama dikit. Oh, no. I love you. Sini. Ya. Besok pokoknya kita harus ikut semuanya, nggak boleh kayak begini, oke? Okay? Kita mau pergi kan? Kita mau girls day kan? Girls trip, right? Oke? Okay. Girls trip, oke? Okay? Doain papa mama ya. We gonna miss you too. We gonna miss you too. It's okay. Don't be shy. It's okay. Kalau mau apa aja Gojek bilang sama Tenita ya, nanti kita WA. Oke. Sekarang sleep, oke? Okay? Sleep ya. Sleep in the car, oke? Okay? Pakai seat belt-nya, pakai seat belt. Aduh. Ya sana. Kita di belakang ya. Hati-hati ya. Iya. Ya. Depan. Awas tadi, Andi. Sekali. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Oh my God. Dadah sayang. Bye. Dadah, I love you all. Bye. Udah. Kan ini jangan-jangan belak-belakan jadi lagi. Ma, jangan. Oh my God. Jangan-jangan pulang bawa pulpa. Punya ada dia lagi loh. Ma, jangan. Mama ngapain bilang kita ya? Dah. Katanya kan jangan-jangan pulang-pulang Mama punya dede lagi. Ma jangan, Ma please, Ma. Ma dah. Dah. Siap-siap kita jalan. Hai. Jam boker. Jam doi boker ya Allah. Ada tempe enggak, Dek, Mas?